Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama saya Hadi Santoso Kali ini kita memasuki mata kuliah grafika komputer Sebelum kita memulai pertemuan pertama Saya akan menjelaskan mengenai kontrak kuliah Pada mata kuliah grafika komputer di mana saya akan menjelaskan mengenai kelompok yang ada pada mata kuliah grafika komputer ini, yaitu kelompok TI2A, kemudian TI-2B, dan yang terakhir adalah TI-2J. Untuk hari pertemuan dan waktu perkuliahan grafik komputer ini, yaitu hari Senin, dimana dimulai dari jam 8 sampai jam 10.30, waktu Indonesia Barat, untuk kelompok TI-2A, terus kemudian untuk kelompok TI-2B, dimulai pada hari Senin jam 10.30 sampai jam 13 di hari yang sama dengan TI2A. Kemudian untuk TI2J di hari yang sama juga namun jamnya berbeda yaitu jam 16.30 sampai jam 19 waktu Indonesia Barat. Adapun tempat pertemuan jika memang tidak ada halangan atau memang kita akan nanti melaksanakan secara tatap muka. Itu kemungkinan akan dilaksanakan di ruang laboratorium komputer 2. Atau memang jika e, masih berhalangan atau sesuai dengan keputusan voting nanti yang akan kita laksanakan atau yang sudah dilaksanakan. Maka itu adalah keputusan kita bersama maupun itu offline, maupun itu online. Jika online, kita akan menggunakan uh, virtual, Zoom, atau Google Meet. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai manfaat mata kuliah ini, yaitu bahwa materi ini terkait dengan dasar-dasar tentang grafika komputer yang memang harus dimiliki oleh setiap mahasiswa teknik informatika, di mana mahasiswa untuk teknik informatika diharapkan dapat mampu untuk memahami dan memproduksi suatu gambar grafik atau citra realistik ya berupa yang komputer terus kemudian bisa membuat animasi bisa membuat gambar dengan kode program kemudian untuk deskripsi mata kuliah ini jadi materi-materi yang akan dibahas ya kurang lebih kita akan membahas mengenai pengantar grafika komputer terus kemudian data variabel, kemudian aritmatika dan fungsi. Berikutnya adalah struktur bersyarat, terus ada operator logika, ada perulangan, ada vertex dan kurva, kemudian ada citra, ada tampilan dan warna, ada teks, terus kemudian transformasi, trigonometri, dan sebagainya. Tujuan dari mata kuliah komputer ini, jadi mahasiswa itu diharapkan Mampu untuk memahami konsep grafika komputer, terus kemudian mahasiswa diharapkan dapat mengoperasikan perangkat processing dengan aplikasi terbaru, software terbaru ya, untuk pemrograman grafika komputer. Berikutnya, tentunya ya, setelah mahasiswa mengetahui apa saja jam berapa ya, waktu kuliahnya, dan memahami konsep-konsep apa yang akan dibahas ya tentunya dalam kontrak mata kuliah ini itu ada aspek penilaian di mana mahasiswa setelah kuliah di pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ketujuh di pertemuan ke-8 nya mahasiswa diharapkan mampu melewati ujian tengah semester yaitu UTS kemudian setelah UTS sampai dengan pertemuan ke-15 mahasiswa harus melalui ujian akhir semester atau UAS. Nah, di sela-sela pertemuan, tentunya saya akan memberikan tugas mandiri dan tugas terstruktur. Diharapkan semua yang diberikan dalam perkuliahan ini, mahasiswa mampu atau dapat mengerjakan secara prosedur. Ya, di samping mahasiswa diharapkan hadir dan menampilkan Kehadirannya pada classroom berikutnya, ada pun e, buku referensi yang akan di, kita gunakan, yang akan digunakan pada mata kuliah ini, yaitu buku Getting Started with Processing oleh e, Reis dan Ben Fry. Terus kemudian, ada buku Making Started with Processing, e, sama pengarangnya, oleh Kasiris dan Ben Fry dan ada lagi buku Processing a Programming Handbook for Visual Designer and Artists. Pengarangnya sama, ya. Casey and Ben Fry. Kemudian nanti eh, saya tambahkan juga ada beberapa buku referensi itu dari Dan itu tentang Nature of Code. Yang buku ini di Karang pada tahun 2012 buku kedua tadi yang sebelumnya yaitu tahun 2015 dan 2014 jadi kebanyakan ya Casey and Ben Fry itu mengarang buku ya dia mengembangkan pemrograman ini menjadi pemrograman yang bisa dipakai untuk perkuliahan khususnya di mata kuliah grafika komputer ada pun eh, software yang kita gunakan yaitu software processing yang dip dapat diperoleh pada eh, bisa dilihat ya di atas ini linknya ya Anda bisa lihat linknya ya processing.org ya dimana nanti di dalamnya itu ada menu download Ya di sebelah kiri bisa diklik terus kemudian di sana ada ditampilkan tiga sistem operasi yaitu menggunakan Windows terus kemudian menggunakan Linux dan menggunakan macOS. Jadi dipersilahkan jika anda memang menggunakan sistem operasi Windows ya khususnya 42 bit, 46, 64 bit dan 32 bit itu silahkan dicek terlebih dahulu. Ya sistem operasinya, ya untuk uh, bisa menyesuaikan dengan aplikasi processing yang akan diinstal. Jika memang menggunakan Linux ya dipersilahkan. Jika menggunakan MacOS juga dipersilahkan Ya mungkin uh, itu saja ya untuk kontrak mata kuliah kita. Penjelasannya uh, silahkan. Jika anda sudah mengetahui atau sudah mengikuti di grup WA, jika ada pertanyaan bisa disampaikan pada uh, grup WA tersebut. Ya, jika memang ada uh, sesuatu yang ingin disampaikan juga silahkan melalui grup WA. Untuk link-link materi, sudah disediakan oleh bagian sistem yang mungkin sudah diinformasikan oleh kaprodi. Silahkan download materi. Di sistem, terima kasih. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.